Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat 15 April tahun 2022. Hari ini saya akan berbicara tentang kata komitmen, ya. Menurut saya komitmen adalah suatu keterikatan antara orang yang membuat komitmen dengan komitmen yang dibuat. Dan keterikatan itu akan membuat orang yang mempunyai komitmen itu akan melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan tidak melupakan secara serius, ya tentunya. Contohnya begini, saya berkomitmen setiap pagi akan berolahraga selama 5-10 menit misalnya. Maka di sela-sela kesibukan saya luar biasa, saya pasti akan menyempatkan untuk bisa terlaksana, terwujud olahraga 5-10 menit setiap pagi. Saya akan meluangkan itu. Andaikan saya lupa, mungkin saya akan mencoba untuk melakukan itu di waktu berikutnya, mungkin agak siang begitu ya. Sehingga komitmen itu tetap bisa terlaksana dan terwujud. Dan saya yakin komitmen itu tidak ada hubungannya dengan tingkat kecerdasan seseorang, ya. Tidak ada hubungannya orang itu yang kurang cerdas dan sebagainya. Ketika kita sudah komitmen itu, artinya semua orang bisa melakukan. Dan komitmen itu harganya mahal. Orang yang bisa mewujudkan sebuah komitmen dan bisa nanti akhirnya dipercaya oleh orang lain, pasti akan selalu dimanfaatkan dan bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.